Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah para pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat diperbincangkan di media masa nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam masih tentang hilirisasi nikel. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam spesialis dalam bidang ekonomi, Bung Yuwana Tri Utomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Amir. Bagaimana kabar Anda hari ini, Bung? Alhamdulillah, Sehat, Bung Amir. Harus sehat. Harus sehat. Ya. Masya Ini, Allah. Ternyata Bung Amir ada di luar ya? Lagi outdoor ya? Iya, iya Bung. Ya. Masih di outdoor. Baik. Baik, Bung Iwana. Ada berita menarik nih. Masih tentang hilirisasi nikel. Digugat Eropa dan dikritik IMF hilirisasi nikel sebetulnya untuk siapa kemudian rakyat dapat apa gitu. Nah bagaimana tanggapan anda bung terkait narasi eh, narasi tersebut? Iya eh, baik terima kasih ya bung Amir. Jadi memang eh, berita hilirisasi nikel ini eh, masih hangat juga di berita nasional perekonomian kita ya gugat Eropa dan dikritik IMF. Uh, sebetulnya hmm. untuk siapa sih hilirisasi nikel ini? Terus kemudian apakah berpihak kepada rakyat atau atau bagaimana ceritanya? Jadi memang sejarahnya sangat panjang Bung Amir. Jadi sejak era Soeharto dulu undang-undang penanaman modal asing tahun 1967 itu membuka keran investasi Freeport sampai masuk ke Indonesia. Awalnya sih hanya untuk tembaga ya. Ternyata setelah eksplorasi menemukan kandungan emas. Eksplorasi bahkan sampai menjadi eksploitasi gitu. Itu eh, tahun 1967. Kemudian era reformasi itu Undang-Undang Migas tahun 2001 tentang eksplorasi migas di sektor hulu. Ada SKK Satuan Kerja Khusus Migas. Di situ semakin nampak kalau migas Indonesia dikuasai asing, sektor hulunya. Jadi e, di sektor hulu itu, e, migas termasuk nikel dan batu bara dan lain sebagainya ada di bawah bumi, sektor hulu itu ada di bawah bumi. Terus tahun 2019 kemarin, e, mulai rame kebijakan hilirisasi, tapi belum, belum segencar sekarang adanya pembangunan smelter-smelter karena ada investasi dari Cina sampai kemudian larangan ekspor tambang mentah ya termasuk nikel ini ini bahkan dikomplain oleh WTO diajukan ke Mahkamah Internasional sampai sekarang itu perdebatannya masih ramai juga itu kalau hulu itu di atas di atas bumi di atas permukaan oh, sorry kalau hulu itu di bawah permukaan bumi kalau hilir ini di atas permukaan bumi jadi eh, barang tambang mentah itu Awalnya itu diekspor langsung begitu, nah ini dilarang karena apa? Karena pengennya Pak Jokowi kan eh, dikelola setelah ditambang itu tambang mentah itu kemudian dikelola di Indonesia yang di smelter smelter itu yang sebetulnya bukan 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 Indonesia langsung sebetulnya, tapi swasta Se sama seperti infrastruktur infrastruktur yang lain itu yang yang membangun sebetulnya bukan Indonesia bukan pemerintah tapi swasta aneh memang masa pemerintahan Pak Jokowi ini semangat untuk meresmikan meresmikan padahal yang membangun bukan bukan pemerintah yang membangun itu swasta itu sampai tahun 2020 kemarin disahkan undang-undang cipta kerja atau omnibus law itu diputuskan ya larangan ekspor tambang mentah termasuk nikel semakin gencar semakin ramai nah pada tahun 2023 ini hilirisasi semakin gencar yang artinya sebetulnya smelterisasi artinya hilirisasi itu artinya smelterisasi atau dengan bahasa eh, yang lain tuh cinaisasi juga gitu loh itu muncul intervensi IMF ya International Monetary Fund itu eh, apa mengkritik habis-habisan terkait ekspor nikel Indonesia ini masih tetap saja eh, apa pemerintah bergeming ya pemerintah bergeming tidak mau melayani. IMF mendesak bagaimanapun juga agar pemerintah meninjau ulang program hilirisasi ini melalui pelarangan ekspor biji nikel. Padahal sejak tahun Januari 2020 itu Presiden Joko Widodo Jokowi memberlakukan kebijakan larang ekspor biji nikel ini. Ya, tadi pemerintah bergeming bahkan diadukan ke WTO tadi ke World Trade Organization. Kendati sempat kalah ya di forum WTO, Jokowi justru semakin bernyali melanjutkan pelarangan ekspor seluruh hasil tambang tadi termasuk mineral ya karena dua tahun pasca pelarangan ekspor biji nikel ini Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel hingga 19 kali lipat semula pendapatan ekspor biji nikel itu hanya 17 triliun rupiah pada tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 323 triliun rupiah pada 2022. Artinya meningkat apa, uh, nilai value added-nya kan tinggi sekali itu. Nah, selain menaikkan nilai tambah, program hilirisasi sebenarnya menciptakan ekosistem industri dari hulu hingga hilir. Itu. Cuma tadi itu pertanyaannya apakah ini sampai menyentuh masyarakat masyarakat real atau justru malah untuk mem memperkuat hegemonik oligarki itu rakyat dapat apa? Rakyat selama ini ya tidak dapat apa-apa. Pertanyaannya hilirisasi yang sesungguhnya adalah liberalisasi ini untuk siapa? Sementara sektor hulu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing dari barat, dan sektor hilir dikuasai e, dari Cina dengan investasinya yang besar untuk smelterisasi itu. Hulu hilir itu dikuasai oleh asing, Bung Amir. Jadi rakyat nggak dapat apa-apa. Apalagi ini kalau kita bicara agenda ingin maju ini sebenarnya yang ingin maju itu Indonesia secara menyeluruh atau pengusaha-pengusaha yang kemudian menguasai aset-aset vital atau apa good public yang di Indonesia ini sumber daya yang ada di Indonesia ini itu itu memang memang uh, aneh gitu mau maju dengan visi emas tapi kemudian uh, ekspor nikel yang yang ilegal atau penyelundupan nikel yang ilegal itu tidak di tidak diurus dengan uh, dengan baik. Kalau tidak didukung oleh keamanan, tidak didukung oleh pendidikan, oleh kondisi politik yang dinamis, bagaimana mau maju itu? Kalau selama ini masih didikte oleh asing, maju itu jadi palsu. Majunya bukan maju yang benar-benar maju, tapi maju tapi palsu itu. Itu. Karena itulah kemudian kenapa bisa terjadi karena paradigmanya masih paradigma kapitalistik, mari masih paradigma konvensional, mari masih paradigma kuno paradigma kapitalisme itu. Sehingga kalau kata PBB itu gagal sistemik ya dalam dalam apa isu-isu terakhir ini juga ramai eh, meski menuai pro kontra ya menurut PBB gagal sistemik, menurut Bank Dunia. Indonesia masuk middle income, upper middle income country itu ini kan pro kontra. Tapi menurut saya sistem yang gagal ya kapitalisme itu sistem yang gagal. Bukan gagal sistem, tapi sistem yang gagal. Kapitalisme itu sistem yang gagal mensejahterakan masyarakat itu. Sehingga kalau mau maju benar-benar maju, ya tinggalkan paradigma lama, ganti dengan paradigma baru. Sistem ekonomi Islam kan Allah pasti itu mengatakan walau anna ahlal kuro amanu seandainya penduduk negeri beriman seandainya penduduk Indonesia ini beriman watakau dan mereka bertakwa lafatahna alaihim minas sama iwal out itu kan nyata sekali ada di Quran surah al araf ayat 96 jadi gitu Bung Amir yang bisa saya tanggapi mohon maafnya agak panjang ini <laughs> Makasih Bung Amir ya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini uh, tanggapan yang luar uh, Alhamdulillah, terima kasih Bu Gana atas tanggapannya. Uh, Sebenarnya, kami uh, juga buat kau sangat dalam mendorong ekonomi Islam, ada ekonomi Islam bisa lebih di Indonesia dan di asal dunia, amin amin ya rabba yang uh, bisa dengarkan dengar ya kan, uh, para ekonomis yang mendandanggapi berita tentang kehidupan di Indonesia terangkan semua orang, -orang kita hari ini berogah dan mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah administratif sampai sudah di bagasi dari saya sedang